Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku di Randin Channel. Di video kali ini, aku akan berbagi tutorial cara memesan barang di Shopee melalui metode pembayaran JKO Pay. Oke, kita langsung aja buka aplikasi Shopee-nya. Selanjutnya, kita pilih barang yang akan dipesan. Di sini, aku udah nyiapin barangnya. Dan sekarang kita centang barang yang akan dipesan. Pilih checkout. Sekarang kita atur dulu pengiriman. Di sini aku mengirim ke 7-Eleven. Dan selanjutnya kita pilih metode pembayaran. Sesuai dengan judul, kita memilih JKO Pay sebagai metode pembayaran. Pilih konfirmasi. Pilih buat pesanan. Dan kita diarahkan ke akun JKO Pay. Klik akun JKO Pay. Dan selanjutnya, kita klik kolom berwarna merah yang ada di bawah. Dan masukkan kata sandi yang sebelumnya kita buat. Kalau sudah, pilih kolom berwarna merah yang ada di bawah. Pilih tulisan sebelah kanan. Ada pemberitahuan pembayaran pesanan terkonfirmasi. Itu tandanya pembayaran kita sudah berhasil. Dan pilih kolom berwarna merah. Dan sekarang sisa saldoku tinggal 25 NT lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.